Hai hai hai, halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Bambang Smart. Oke kawan, kali ini saya akan menampilkan video-video terbaik saya terkait dengan lanjutan dari penelusuran kota Plehari kemarin ya. Kita setelah sampainya di Taman RTH atau Ruang Terbuka Hijau. Nah, di sini guys, ada di sini tempat belanja-belanja banyak sekali yang bisa kita nikmati di sini. Misalnya kita mau berbelanja kuliner ya. Kuliner di sini banyak juga, dengan kue-kue juga banyak, dan berbagai macam keperluan kita bisa kita dapatkan di tempat ini. Tetapi ingat seluruh tempat ini hanya ada setiap hari Minggu saja. Jadi kegiatan di RTH atau Ruang Terbuka Hijau ini hanya setiap hari Minggu sore saja ya. Nah guys, selain di sini kita bisa belanja-belanja dan berkumpul-kumpul bersama orang-orang yang kita kenal, mungkin bisa teman-teman juga. Nah, di sini kalau kita sudah capek mungkin berbelanja atau sudah puas menyusuri tempat-tempat perbelanjaan di tempat ini, kita bisa juga istirahat di tamannya lur ya. Jadi di sebelah perbelanjaan ini ada sebuah taman RTH yang sangat luar biasa sekali indahnya. Di taman itu sangat tertata rapi, banyak sekali bunga-bunga yang indah dan tempat-tempat duduk yang bisa untuk santai bersama kawan-kawan. Ya, yes, lur. Nah, sampean ingin tahu, Anda-anda penasaran dengan keadaan taman di sini? Ayo kita lihat bareng-bareng lur. Ayo kita main bersama lur di taman yang sangat menakjubkan ini. Mari kita lihat sama-sama yuk. Saya akan mencoba sebuah kuliner yang sangat merakyat, yang tidak asing lagi di seluruh Indonesia ya seluruh. Ini dia kuliner yang sangat fenomenal, yaitu pentol. Ini namanya pentol guys, tapi pentol itu berada di seluruh Indonesia. Ada yang namanya pentol ya guys ya, tapi kayaknya nih yang jualan agak judes-judes sedikit guys. Gak apa-apalah ya guys ya. Oke guys, saya coba beli pentol ini 5.000 rupiah saja ya guys ya. Nah, bagaimana sih rasanya pentol Kalimantan Selatan dengan pentol dari Jawa itu sama nggak ya? Nah, penasaran juga guys, karena di sini tampilan dari pada tempat atau cabe itu sangat berbeda sekali guys ya. Kayaknya sih nikmat banget nih. Oke guys, setelah puas berjalan-jalan menyusuri tempat perbelanjaannya dan menikmati dari sekian banyak kuliner-kuliner dan kue-kue yang ada di tempat perbelanjaannya, sekarang kita masuk ke area tamannya slow. Oke slow, di area taman ini sangat luas sekali ya seluruh ya. Jadi tamannya ini sangat luas sekali,
Dan di sini banyak sekali tempat-tempat istirahat atau tempat duduk untuk bersantai bersama kawan-kawan atau bersama keluarga misalnya ya seluruh ya. Juga di sini bisa kita berselfie-selfie ria ya, bagi Anda yang suka foto-foto, suka selfie-selfie, banyak sekali tempat-tempat untuk berselfie ria di tempat ini ya seluruh ya. Seperti area bunga, area duduk-duduk santai, dan banyak sekali area-area yang lain. Oke guys, kita telusuri saja bersama-sama. Let's go. Nah, seluruh seperti itulah.